Good afternoon, ladies and gentlemen. Now we would like to commence the closing ceremony for the 11th Joint Conference on Chemistry. We would like to invite Mr. Amin Fathoni, PhD, as chairman of 11th Joint Conference on Chemistry for closing speech and awarding the best presenter and also the best poster. Therefore, to Mr. Amin Fathoni, PhD, the time is yours. Good afternoon, ladies and gentlemen, from Hassan. Hello, and also another speaker and participant. First, I would like to thank to all participants, speaker, invited speaker, and also a member of the Department of Chemistry, organizing committee, student that helped for this conference that successfully. And here, I would like to announce for the test presenter, only one poster and one oral presentation. This is from some referee, but maybe difficult to decide which one is better, because mostly poster and mostly presentation is very, very good. Presentation and very, very good poster. So, however, it is difficult committed to make decide which one is the best, but we should decide it. So it means if one presenter is best presenter, so not mean another is bad. So for the best poster presentation would be from Umi Mardiana from Stikers. You are come here, or maybe from the another author. If they come back, maybe we will send the prize and also the certificate by post. The second is the best oral presentation would be from Mrs. Fanny Takarini. This is from Faculty of Dentistry, Pajajaran University. Maybe for Ms. Fanny Takarini, you can. Participants who made this great event work for
the past 2 days. So we as Master of Ceremony asking for leave and see you in 12 of GCC 2007. Thank you. Just I want to say a few words for the organizing committee who did work and sure hard for months. This event usually doesn't come easy in a lot of preparation. And on behalf of all the speakers, plenary, lecture, poster, you name it, it's been a pleasure to be here and to participate in that conference. And the quality of work here is quite high, good quality. And you just, I would say, at the end, I hope by next, in the next 5 years, you will have it here in 5 years, right? By then, you will have a solid graduate school with close to graduate, all right? Well, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, we were leaving. We have a photo session to all participants. Can come forward. Actually, I cannot express my pleasure to come to Indonesia for the first visit and attend this conference. The conference scientific level was quite high and the audience was very attentive and some topics discussed were very vital and quite related to history in life. And we had a number of good presentations, whether oral or plenary, invited speaker. It was a very productive 2 days. And we wish you all the best. And again, as I always say, keep up the good work. And inshallah, we will try to see you often. This is, I said that the first day I came. It is the first visit for me to Indonesia, but not the last. Right? And also, I hope you guys, if you ever come for Umrah, try to make a stop in Cairo to welcome you. Cairo is a lovely place. Don't hear the news about this, that, no. Everything is fine, and we are waiting for you. It's an open invitation. All right. Thank you very much. Thank you very much, Professor. Hopefully, we will see you again in the next session. I think this conference was a good opportunity for everyone, especially in the field of material science, material chemistry, environment, and also biomaterials. I think this type of conference is a good platform not only for scientists but also other researchers as well as the undergraduate and graduate students, of especially Indonesian students. They had a very good opportunity to talk with some experts from abroad, so to listen to the plenary lecture and get lectures. And I think this type of conference you need to arrange almost every year so that students can get a chance to display their posters and give some oral presentations. Anyway, I'm really happy that you organized so nicely and the lectures are so good.
so many knowledge, so many information, so many lectures was really useful and very technology transfer. Thank you to organize this conference. Ya, terima kasih atas terlaksananya seminar internasional ini. Di sini kami ingin minta pendapat ataupun opini dari beberapa panitia dan ketua jurusan. Mungkin yang pertama sebagai ketua jurusan kimia, Pak Dr. Suwandri, silakan memberikan komentarnya, Pak Suwandri. Terima kasih. Dokter Amin Patuni, alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu rangkaian acara the 11th Joint Conference on Chemistry, dan alhamdulillah pula bahwa pelaksanaan conference ini berjalan lancar dengan undangan yang semuanya hadir, ya, semua undangan baik dari luar negeri, ya, maupun dari invited speaker dari dalam, itu alhamdulillah hadir semua. Dan juga kami rasakan bahwa selama dua hari konferensi ini kami melihat semuanya menikmati, ya, baik saat plenary, parallel session maupun poster session. Semuanya menikmati rangkaian acara yang dirancangkan oleh panitia, dan kami dari pihak jurusan berterima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras menyiapkan semua ini, ya, mulai dari rencana kemudian pelaksanaannya, ya, dengan kerja keras. Dan alhamdulillah akhirnya semua terlaksana sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas komentarnya dari Bapak Ketua Jurusan Kimia Fakultas Mipa Unsud. Untuk selanjutnya, saya juga minta komentar kepada Pak Dadan Hermawan. Beliau termasuk salah satu ilmuwan unggulan di jurusan kimia. Dan beberapa pembicara utama, keynote speaker dan invited speaker merupakan kolega beliau. Selanjutnya Pak Dadan, silakan untuk memberikan komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh panitia JCC 2016 di jurusan kimia Unsud. Ya, saya mewakili dari Fakultas MIPA, tentunya ini merupakan hal yang sangat positif dan ini sangat membanggakan, gitu ya. Ini promosi yang luar biasa ini. Di Fakultas MIPA, walaupun usianya baru 2 tahun, ya, salah satu jurusannya, jurusan kimia, ternyata mampu melaksanakan event internasional, gitu ya. Ya, lebih dari 100 peserta dan pembicara dari luar negeri, dari Mesir, Jepang, kemudian Bangladesh, Malaysia, Thailand, mereka datang ke Purwokerto, kota kecil gitu ya, dan insya Allah akan lebih dikenal lagi di kemudian hari. Dan ternyata event seperti ini mungkin dua hari ini luar biasa, apa namanya ya, kerja keras dari seluruh panitia. Saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan dari ya fakultas tidak bisa memberikan reward apa-apa gitu ya, tapi mudah-mudahan ini kembali ke jurusan kimia. Jurusan kimia akan semakin dikenal dan kemudian mudah-mudahan nanti banyak lagi prestasi-prestasi yang akan dihasilkan oleh terutama lulusan dari kimia. Ini pembelajaran juga bagi para mahasiswa yang ikut terlibat dalam kepanitiaan ini. Dan lagi insya Allah ini rangkaian kegiatan apa namanya, conference ini juga akan dilanjutkan nanti dengan kegiatan ada workshop on research and publication. Itu hari Senin, ya, 19 September, juga akan menghadirkan pembicara dari luar, Profesor Hasan Wahyudin, yang beliau high index-nya sampai 35 di Scopus, ya, lebih dari 900 paper sudah publish. Kita akan belajar dari beliau bagaimana menulis manuskrip yang baik, ya, submitting-nya, kemudian juga tahu bagaimana cara-cara apa namanya, memilih jurnal yang baik, gitu. Dan kemudian hari berikutnya, hari Selasa, juga akan diselenggarakan kegiatan
workshop on kromatografi, ya. Walaupun ini sebetulnya memang lebih ke kuliah umum untuk mahasiswa tingkat akhir di jurusan kimia, tapi juga terbuka untuk umum, juga dosen barangkali yang ingin mengikuti. Karena nanti akan disampaikan tentang recent development on HPLC, gitu ya, yang mungkin tema-tema atau topik-topik apa yang kira-kira berkembang saat ini, dan ini menarik untuk kita ikuti. Demikian dari saya, ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga ke depan kita akan semakin berkembang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya juga minta pendapat dari Bapak Dr. Uyi. Beliau adalah juga salah satu ilmuwan di jurusan kimia. Beberapa pembicara utama juga kolega beliau. Silakan Bapak Uyi untuk memberikan komentarnya. Terima kasih kepada Pak Amin. Saya sangat senang sekali dengan kerja kita, terutama pada seminar internasional ini, karena kita sudah berhasil. Yang pertama adalah mengundang beberapa ilmuwan dari luar, dan juga merupakan bagian kerja kita untuk meningkatkan kontribusi kita pada dunia, ya, terutama adalah Universitas Jenderal Sudirman dalam hal ini adalah sebagai universitas yang memiliki tujuan yang sangat mulia sekali, yaitu adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan juga kami juga meningkatkan kemampuan masing-masing dari kita untuk saling berdiskusi, menyampaikan hasil-hasil risetnya, hasil-hasil diskusinya. Dan saya sangat senang sekali, dua hari ini para peserta sangat senang sekali untuk berdiskusi, menyampaikan hasil-hasil penelitiannya, dan alhamdulillah hasil-hasil penelitian dari mereka sudah dipublish di jurnal internasional dan memiliki nilai yang cukup signifikan untuk diaplikasikan dalam industri. Karena pada seminar internasional ini kita memiliki fokus yang sangat relevan dengan perkembangan dunia yang sangat kita butuhkan, yaitu di bidang lingkungan, untuk menjawab tantangan di masa depan di mana kita banyak problem untuk menyelesaikan problem-problem lingkungan, dan juga di bidang energi yang sangat luar biasa. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para peneliti kita saat ini juga mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang. Dan juga di bidang kesehatan dengan berbagai macam inovasi dan penelitian terkait dengan biomaterial yang sangat dibutuhkan untuk membantu orang-orang yang memiliki problem dan masalah di bidang kesehatan. Dan kita sebagai saintis insya Allah memiliki tujuan, memiliki misi, di antaranya adalah untuk memberikan manfaat yang sebaik-baiknya untuk manusia. Dan insya Allah dengan aktivitas yang kita lakukan ini, kita akan mendapatkan nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Demikian dari saya. Terima kasih terutama kepada ketua panitia yang sangat luar biasa kerja keras untuk menghimpun semua kekuatan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Uyi atas komentarnya. Saya mewakili panitia seminar The 11th Joint Conference on Chemistry in conjunction with the 4th Biomaterial Scientific Meeting, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik dari institusi, dari pembicara, dari peserta, maupun dari pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Secara pribadi, saya mohon maaf bila pada penyelenggaraan ini ada yang tidak berkenan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jurusan kimia atas kepercayaannya menunjuk saya sebagai ketua penyelenggara. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita, bagi institusi, dan secara umum bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.